guys, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada video kali ni. Okay, video kali ni aku nak tunjuk macam mana aku ubah kunci aku daripada kunci biasa tu pada kunci flip key ni. Okay, ni flip key dia nama Daiso, yang berharga aku beli dalam RM22. Aku rasa lah dalam RM20 lebih macam itu harga dia, harga kunci ni. So agak murah berbanding dengan flip key yang korang kena setting alarm dia. Maksudnya kena connectkan kunci flip key ni dengan kunci yang sedia ada tu lah daripada Pro 2 tu. So kena pairkan dia. Itu agak mahal sikit, dalam RM60 lebih kot aku rasa macam tu. So macam gini, dia daripada kunci asal, okay, masukkan je dia punya alarm punya remote tu dalam ni, dan kunci dia pun sekali. Kunci dia sebenarnya, untuk pengetahuan korang, kunci dia memang dia bagi blank. Kunci dia bagi blank. Cuma bila aku buat sendiri, okay, aku tak hantar kedai kunci tu. Bila aku buat sendiri, dia punya kunci tu dia lari sikit. Tapi yang aku peliknya, sebelum ni aku buat guna akrilik. Okay, aku buat masa push start button tu, aku gunakan plastik akrilik tu. Jadi pula kunci tu, kan, boleh masuk. Tapi bila aku buat guna kunci direct, kunci blank tu, dia bila aku test, dia tak jadilah. So aku potong kunci aku yang spare tu, kunci Pro 2 spare. Aku masukkan kat dalam ni. So ni kunci spare, kalau korang tengok dia kat sini, dia calar sikit sebab aku grind. So ni kunci asal, kunci pendua Pro 2 bagi tu lah. Aku nasihatkan korang pergi kedai lah. Okay, macam aku just test je, nak tengok aku punya skill untuk copy kunci tu. So bagi aku it's not a big deal. Aku boleh beli kat Shopee dia punya blank key tu, and then aku akan, maybe aku akan try lagi ataupun aku akan hantar kedai lah. So it's not a big deal for me. Okay, sebab dia ada duplicate punya ataupun ada blank kan. So jadi, yeah. So dia boleh buka. Okay, dalam dia macam gini. Buka je tepi ni. Buka macam tu. Okay. So yeah, macam itulah. So kunci asal tu, korang buka. Okay, korang buka guna screwdriver leper tu. Masukkan kat situ. And then korang kepak je lah. Nanti dia akan terkepak sendiri. And then nanti dia akan terbuka. Okay. Dan immobilizer dia ada kat tepi tu. Sebelum ni aku ada buat kunci mod Pro 2. Aku tunjuk macam mana aku keluarkan immobilizer tu. Okay. So dah keluarkan immobilizer tu, aku buang kunci dia lah. So kunci dia ada dekat sini lah. Kunci dia. Dan aku potong kunci asal dan aku epoxykan dia. Okay. Aku tak gunakan clip yang dia bagi tu. Sebab susah buat lubang dia. Lari lubang dia. Jadi aku gunakan epoxy, gam epoxy je aku gamkan, dan dia pun agak kuat juga. So ni dalam dia, dalam alam tu dia ada cover tau, cover lusinah dengan getah button tu lah. So kita tak gunakan tu, kita buka. Okay, kita simpan. Kita just ambil cover hitam bawah ni dengan board dia, dengan bateri dia sekali lah. So akan jadi macam gini lah. So bila jadi macam gini, kita just letak je dalam ni. Dia memang ikut bentuk dia macam tu. Tetapi korang kena buang bawah ni. Dia kena mod sikit lah. Barang murah kan. So dia kena mod sikit, buang bawah ni, sebab dia macam lebihan plastik macam ni. So tepi ni kena buang lah. Kena buang untuk fitkan dia flat macam ni kat dalam ni. So biar je lah macam ni. Dan immobilizer korang taruh dekat tepi ni lah. Okay, macam aku ni, aku ambil kertas. Okay, kat atas meja aku ni ada kertas lebih. Okay, bersepah atas meja aku ni. Jadi aku just lilitkan kertas dekat immobilizer ni, then aku fitkan dia dekat compartment dia ni. Korang boleh gam kalau korang nak gam, tapi aku tak nak sebab aku nak apa orang kata, boleh remove lah. Jadi boleh buka-buka. So jadi macam ni, then korang dah boleh tutup balik. Okay, masukkan dia punya ni. Then korang tutup je lah balik. Okay. Tutup. Tutup kunci macam tu. Okay, tak dapat. So itulah cara-cara dia, macam mana nak pasang. Okay, yang berharga hanya RM22 macam tu harga dia. So nanti aku akan letakkan link dia dekat video description kalau korang berminat nak beli. So mungkin akan datang aku akan buat LED dia, sebab LED tak nampak, LED dia kat tengah. So lubang LED dia kat sini. So akan datang mungkin aku akan pasang LED. Aku akan taruh kat sini sebab LED dia SMD LED on board. So aku akan pakai LED yang meter aku tu, lebihan tu aku akan taruh kat sini. Aku rasa warna biru aku akan letak sini sebab lebih dia ada warna biru kat selaku. So aku akan letak kat sini. Aku akan buat wiring sikit guna wire halus. Aku akan taruh kat sini lah. So bila aku tekan dia akan nampak lah. So ya, macam itulah guys cara-cara dia. So kalau korang berminat, aku akan letakkan dekat video description. So sampai sini sajalah untuk video kali ni. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.
Dan jangan lupa tekan butang loceng guys. Dan kalau korang ada apa-apa pandangan, korang boleh komen di ruangan komen di bawah. So semoga kita berjumpa lagi pada video datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace guys.